sebelah pintu itu langsung ada rak. Di sini ada hanger 8. Terus di bawahnya kosong, bawah lagi ada laundry box. Harganya sekitar 30 ribuan, 30, 35. Ya, buat daleman 20-an. Sini ada sandal 2 pasang. Sebelahnya ada cool bar. Di atasnya ada safe deposit box. Terus sama mini bar. Ini dia pakai Cheers 600 ml 2. Terus ini ada tambahan lagi Aqua yang 1,5 liter tapi bayar 25.000. Tongji, teh hitam, gula, kopi creamer, nggak ada sweetener. Tutupnya copot. Dan dalamnya kayak gitu. Oke, di sini ada kaca kecil depan minibar. Tapi kaca full bodinya ada di sini. Di sebelah kamar mandi. Oke, kita ke kamar mandinya nanti aja. Sebelahnya minibar tadi ada tempat koper. Lumayan luas. Tapi dua kayaknya nggak cukup deh. Ya, tapi lumayan lah. Kita pesen yang twin bed. Lumayan luas, ada space juga di antaranya. Dia pakai ini ya, AC sentral. Kontrolernya itu ada di sini. Ini sengaja dimatiin biar suaranya nggak berisik buat rekaman. Ada stop kontak satu di sini. Di sisi sana juga ada. Jadi aman ya. Tiap orang dapat stop kontak sendiri. TV-nya dia pakai Samsung 32 inch. TV biasa, bukan smart TV. Ini ada gas service directory sama room service kalau mau scan. Di depan meja kerja ada cermin lagi kecil. Dari kayu ya, jadi enak kalau buat mouse. Di situ ada stop kontak lagi buat laptop. Kalender biasa, nggak ada daftar facility atau apa gitu. Viewnya ke arah Point Square. Ya, itu Point Square. Kamar mandinya nggak terlalu luas ya. Ini pintu langsung ada kloset di situ. Cerminnya juga cuma segini. Kecil. Ada hair dryer. Ini nutupnya manual. Ditarik gini. Amenitiesnya ada vanity kit, sanitary bag, shower cap, sabun, sama dental kit 2. Klosetnya pakai shower jet. Ini kalau mau masuk, oh pintunya ini yang dual gini lah, yang bisa ke arah nutup area shower sama yang buat nutup kamar mandinya sendiri. Cuma ada shower statik satu di situ. Sini ada shower gel sama shampoo. Dah itu aja. Area mandinya cuma 80x80. Internetnya dia pakai fibernet, speednya cepet banget, nggak ada masalah sama sekali sih. Nice.